Matahari esok pagi jilid 36. Dalam pada itu Ki Demang menjawab aku tidak mau mendengar alasan dan bujukan apapun lagi. Aku harus mendapatkan anak itu sekarang. Sudah aku katakan, aku akan memergunakan kekerasan. Ki Jagabaya yang kecemasan itu bergeser setapak. Tetapi Ki Reksatani sudah mendahului Tuan, sebaiknya Tuan menyerahkan saja anak itu. Apakah sebenarnya keberatan Tuan? Bukankah pada saatnya Tuan juga akan menyerahkan semuanya? Kesabaran senapati itu menjadi semakin menipis pula. Apalagi ketika ia mendengar Reksatani berkata selanjutnya Tuan harus menyadari bahwa kekuasaan di kademangan ini ada di tangan Kakang Demang meskipun seandainya Kakang Demang tidak mempergunakan kekerasan apapun. Kalau Chuan mencoba mempersulit penyelesaian berdasarkan kekuasaan itu, maka Kakang Demang pasti akan mempergunakan kekerasan. Seperti yang dikatakan oleh Kakang Demang, Chuan pasti sudah pernah mendengar tentang Demang di Kepandak. Dan kini Demang di Kepandak tidak seorang diri. Ia datang bersama para bebahu dan adiknya, Reksatani. Chuan pun pasti sudah pernah mendengar sebutan harimau lapar dari Kepandak, Eh, maksudku macan kelaparan di daerah selatan ini. Sedang Tuan hanya datang bertiga. Apakah yang sebenarnya dapat Tuan lakukan? Kini wajah senapati itulah yang menyala. Kesabarannya benar-benar telah terbakar oleh persoalan yang dihadapinya. Meskipun demikian ia masih mencoba menarik nafas dalam-dalam, untuk mengatur kata-kata yang kemudian terlontar dari mulutnya Ki Demang di Kepandak dan para bebahu, serta Ki yang perkasa. Aku memang pernah mendengar bahwa di daerah selatan ini tidak ada orang lain kecuali Ki Demang kakak beradik. Demang di Kepanda adalah seorang yang sakti dan mumpuni dalam olah kanuragan. Selain kekuasaannya sebagai seorang Demang, maka apabila perlu ia pun dapat menumbuhkan kekuasaan yang lain berdasarkan atas kemampuannya itu, kemampuan berkelahi bukan kemampuan memberi pengertian atas sikap dan pendapatnya kepada orang lain sekarang kalian pun akan mencoba memaksakan kekuasaan yang tidak sewajarnya itu karena kalian mempunyai kekuatan bukan karena hak kalian untuk berbuat demikian tidak potongki demang daerah ini adalah daerah kademangan kepandak tetapi setiap orang di dalam pasukanku berada di bawah kekuasaanku Aku akan mempertanggungjawabkannya, bahkan kepada senapati tertinggi di Mataram, tidak sekedar kepada demang di Kepandak. Karena itu Ki Demang di Kepandak, aku tidak akan tunduk kepada kekuasaan siapapun selain kekuasaan senapati yang lebih tinggi daripadaku. Aku tahu bahwa sepasang harimau dari selatan ini mempunyai kemampuan yang luar biasa. Tetapi aku adalah salah seorang senapati yang mendapat kepercayaan dari Sinuhun Sultan Agung untuk ikut memimpin pasukan ke Betawi. Aku pernah mengemban tugas untuk mempertahankan keadilan di Tanah Mataram ini. Sekarang cuan-cuan di Kepanda akan menakut-nakuti aku. Maaf Ki Demang. Aku akan mempertahankan sikapku. Seperti setiap orang pernah mendengar nama Demang di Kepandak, maka, setiap prajurit Mataram pasti pernah mendengar gelar Tumenggung di Panata. Pasangan dari Tumenggung di Pajaya yang sayang tidak dapat hadir di dalam permainan ini. Ternyata, ketika Senapati itu menyebutkan namanya, dadaki Demang di Kepandak dan Kierksatani menjadi tergetar pula. Nama itu pun adalah nama yang sudah terlampau banyak disebut-sebut orang. Meskipun demikian, karena semuanya sudah terlanjur. Ki Demang tidak ingin melangkah surut. Dengan nada yang tajam ia berkata siapapun tuan, tetapi aku tetap pada pendirianku. Cuan hanya bertiga. Kami adalah orang-orang dari seluruh kademangan. Apa bedanya sahut Ki Dipanata aku sadari akibat terakhir dari setiap pelaksanaan tugas seorang prajurit. Di sini pun aku sedang mempertahankan keadilan. Bukan kesewenang-wenangan pekerjaan Chuan akan sia-sia. Chuan akan hilang ditelan oleh kademangan ini. Aku mengemban tugas kerajaan. Wewenangku sekarang adalah wewenang Sinuhun Sultan Agung. Siapa yang melawan petugas kerajaan dan yang mendapat pelimpahan kekuasaan dari Sinuhun Sultan Agung, ia sudah memberontak terhadap pemerintah. Ki Demang terdiam sejenak. Dadanya serasa terguncang-guncang semakin dahsyat. Tetapi Ki Ratani berkata kami pun sedang menuntut keadilan. Kami tidak akan takut melawan siapapun untuk mempertahankan keadilan itu. Kami tetap pada pendirian kami geram Ki Demang kemudian dan sekali lagi kami peringatkan, Chuan akan tenggelam di Kademangan ini. Semua yang ada di sekitar Chuan adalah orang-orang dari Kademangan Kepandak selain dua prajurit pengawal Chuan itu. Senapati dari Mataram itu sama sekali tidak menundukkan kepalanya. Bahkan matanya menjadi bersinar, dan tidak sesadarnya ia telah meraba senjatanya. Namun sebelum ia berkata sesuatu, Punta telah mendahuluinya Ki Demang di Kepandak. Kami dilahirkan dan dibesarkan di Kademangan ini. Kami adalah anak-anak muda, pengawal Kademangan yang setia, yang atas nama Kademangannya pula, kami telah mencoba untuk ikut mempertahankan kehadiran Mataram di muka bumi, tetapi kami menjadi sangat kecewa melihat peristiwa ini terjadi justru pada saat keringat kami seolah-olah masih belum kering. Kami baru saja menempuh perjalanan yang jauh. Kami telah gagal merebut kembali sebagian dari tanah kami karena berbagai macam sebab, terutama karena pengkhianatan. Kami berjanji di dalam hati kami bahwa akan datang saatnya kami mengusir orang asing itu dari bumi sendiri. Jadi, apakah begini Keraki Demang menyambut kami? Dadaki Demang serasa diguncang mendengar kata-kata pun tak itu. Kata-kata anak ingusan dari kademangannya sendiri. Dan ia masih harus mendengarkan anak itu berkata maaf Ki Demang. Kami adalah satu. Aku. Pamot dan pengawal-pengawal yang lain, kalau Ki Demang ingin menangkap Pamot, maka Ki Demang harus menangkap kami semuanya. Kami tidak akan melawan kekerasan dengan kekerasan. Kami justru minta agar kami semuanya saja ditangkap untuk mendapat tuduhan yang sama, sebab kami dapat berbuat kemungkinan yang sama. Kami semua adalah laki-laki muda, dan kami semua menganggap Sindang Sari adalah gadis yang cantik saat itu sebelum Ki Demang mengambilnya dengan paksa. Gila, gila kau. Aku bunuh kau pertama-tama teriak Ki Demang. Punta sama sekali tidak menjadi gentar. Bahkan kemudian ia berkata kepada Ki Dipanata Tuan, serahkanlah kami semuanya kepada Ki Demang di Kepandak untuk memberinya kepuasan yang sebesar-besarnya. Ia masih belum puas merampas perempuan itu dari tangan anak-anak muda di Kepandak yang juga mengingininya kini ia masih akan berbuat lebih jauh lagi. Diam, diam, diam suara Ki Demang semakin keras. Bahkan kudanya telah maju beberapa langkah mendekati punta, tetapi Ki Demang itu pun terhenti ketika kuda Ki Dipanata menyilang di hadapannya. Terserahlah apa yang akan dilakukannya nanti, punta berkata Ki Dipanata. "Lalu tetapi sebelum aku menyerahkannya, kalian adalah tanggung jawabku." Aku bukan pengecut yang akan lari dari kewajiban. Aku adalah prajurit sejak umurku meningkat dewasa. Kini, rambutku sudah mulai ubanan. Apa artinya demang di kepanda bagiku? Aku pernah ikut di dalam peperangan besar di daerah timur dan barat, tetapi aku memang belum pernah bertempur di daerah selatan yang sempit ini. Telingaki demang di kepanda benar-benar serasa terbakar. Tetapi sebelum ia berbuat sesuatu Ki Jagabaya telah berkata mendahuluinya Ki Demang. Aku adalah seorang bebahu yang paling setia. Aku selama ini telah membuat diriku sendiri seperti seekor kerbau yang telah dicocok hidungku. Aku tidak pernah membantah semua perintah meskipun kadang-kadang aku tidak mengerti maknanya. Tetapi kali ini aku tidak ikut campur di dalam pemberontakan ini. Aku tidak dapat melawan kekuasaan Mataram, kekuasaan yang dilimpahkan dari Sinuhun Sultan Agung. Bukan karena aku silau melihat seorang Tumenggung yang bernama Dipanata yang pernah bertempur di berbagai medan karena aku pun sadar bahwa akibat yang paling jauh dari perkelahian adalah mati. Kalau seseorang sudah menyingkirkan perasaan takut terhadap mati, maka ia tidak akan takut bertempur di medan yang manapun. Namun sebelum mati aku masih sempat berpikir dan tiba-tiba aku merasa bahwa aku tidak seharusnya melawan kali ini. Pengecut kirek ksatani lah yang berteriak kau ternyata seorang pengecut. Mungkin, mungkin aku seorang pengecut. Kau akan dihukum gantung karena kau telah berkhianat terhadap kampung halaman. Sudah aku katakan, aku tidak takut mati. Tetapi aku tidak melihat bahwa kalian telah berbuat benar kali ini. Gila, gila Ki satani hampir tidak dapat menguasai dirinya. Tetapi ketika tangannya telah meraba hulu kerisnya, justru tangan Ki Demanglah yang telah menahannya. Ki satani menjadi termangu-mangu sejenak. Ketika ia berpaling ia menjadi sangat terkejut melihat wajah kakaknya. Demang dikepandak. Wajah itu sama sekali tidak lagi terasa kegarangannya. Bahkan wajah itu menjadi layu seperti selembar daun yang dibakar oleh terik matahari. Kenapa kau kakang ki reksat tani bertanya. Ki Demang tidak segera menjawab. Tetapi tampak di wajahnya, suatu benturan perasaan telah terjadi di dalam dadanya. Apakah hati kakang menjadi lemah seperti hati jagabaya pengecut itu? Ki Demang tidak segera menyaut. Tetapi tatapan matanya yang buram melontar jauh ke bayangan sinar matahari yang sudah menjadi kemerah-merahan. Kakang Ki Reksatani mengguncang-guncang lengan kakaknya, namun Ki Demang di Kepanda masih tetap berdiam diri. Akhirnya Ki Reksatani pun terdiam. Perlahan-lahan ia mencoba menilai semua yang telah terjadi. Ia memang berusaha menjerumuskan kakaknya untuk melawan Mataram. Meskipun ia ikut terlibat, tetapi ia dapat menghindarkan perbuatan langsung di dalam perkelahian apabila sudah dapat dinyalakannya. Ia dapat surut, dan bahkan kalau perlu mengkhianati, kakaknya sendiri sebagai suatu alasan untuk mendapat pengamatan dari Mataram dan mendapat kesempatan untuk menggantikan kedudukan kakaknya. Tetapi usahanya itu belum berhasil ketika ia justru tenggelam di dalam arus perasaannya sendiri di luar pertimbangannya. Apakah kemudian ia akan menjadi orang pertama yang berdiri di paling depan di dalam perlawanan ini, kalau kakaknya memang mulai bersikap lain? Dengan demikian, usahanya untuk merebut pengakuan dari Mataram akan menjadi terlampau sulit. Karena itu. Ketika Ki Demang di Kepanda tidak berbuat apapun juga, Ki Reksatani pun seakan-akan membeku pula. Bahkan tiba-tiba mendahului Ki Demang di Kepanda, ia berkata ya, memang sebaiknya kita berpikir untuk kesekian kalinya. Senapati Mataram yang bernama Dipanata itu masih tetap dalam sikapnya. Duduk diam di atas punggung kudanya meskipun ia sudah bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Demikian juga kedua prajurit yang mengawalnya Tetapi ketika ia mendengar kata-kata Ki Reksatani, ia menarik nafas dalam-dalam Ki Reksatani itu pun kemudian berpaling kepada Ki Jagabaya sambil berdesis maaf Ki Jagabaya Aku terlampau kasar karena luapan perasaan selagi hatiku gelap Ki Jagabaya mengangguk-anggukan kepalanya aku mengerti Namun Ki Demang sendiri masih tetap diam Seakan-akan benar-benar membeku di atas kudanya. Baru sejenak kemudian ia berkata aku kira reksatani benar. Kita harus berpikir lagi sebelum kita bertindak lalu kepada Tumenggung Dipanata ia berkata maafkan kami Tuhan. Kami telah terdorong oleh perasaan yang meluap. Tumenggung Dipanata mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi sebelum ia menjawab, kireksatani lelah menyambung aku juga minta maaf Tuhan. Aku sebenarnya telah dicengkam oleh perasaan Iba. Aku tidak sampai hati melihat wajah Kakang Demang yang selalu bersedih. Ia tidak pernah makan, minum dan apalagi tidur sejak embok Ayu Sindang Sari hilang dari kademangan. Aku dapat mengerti berkata tu menggung di panata mudah-mudahan kalian benar-benar dapat melihat persoalannya dengan hati yang bening. Baiklah, Tuan berkata Ki Demang, "Aku akan mencobanya." Lalu ia berpaling kepada Punta, "Aku minta maaf kepada kalian. Aku telah mengganggu saat-saat yang barangkali telah kalian nanti-nantikan untuk dapat segera bertemu dengan keluarga." Punta pun justru menundukkan kepalanya. "Katanya, aku pun minta maaf pula kepada Ki Demang. Mungkin aku tidak sempat menyaring kata-kataku." Tetapi seperti Ki Demang aku dan kawan-kawan pun agaknya sedang berpikir keruh. Kami telah kehilangan beberapa kawan-kawan kami di perjalanan, seperti Ki Demang kehilangan istri Ki Demang itu di Kademangan. Hati Ki Demang menjadi semakin pedih, sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata, "Seharusnya aku menyambut kalian sebagai prajurit yang datang dari medan perang. Apapun yang sudah terjadi di peperangan," berhasil atau tidak berhasil, tetapi kalian sudah berjuang. Perjuangan yang seharusnya kami lanjutkan kapan saja kesempatan terbuka di hadapan kami. Agaknya kita sudah dapat mendekatkan hati kita berkata tu menggung di panata. Marilah tuan berkata ki demang aku persilahkan tuan dan anak-anak kami. Kami akan menerima anak-anak kami dengan sepenuh hati. Atas nama. Senapati tertinggi dari pasukan Mataram yang telah mencoba membersihkan tanah ini, kami mengucapkan terima kasih. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Sejenak dipandangnya wajah pamot yang agak kepucat-pucatan. Dan agaknya bukan pamot saja yang menjadi pucat, tetapi hampir semuanya. Wajah-wajah itu menjadi merah oleh ketegangan yang mencengkam sesaat. Tetapi kini wajah-wajah itu telah menjadi pucat kembali. Demikianlah, maka Ki Demang pun kemudian kembali ke kademangan dengan kepala tunduk di samping Kitu Menggung di Panata. Berbagai macam persoalan telah bergolak di dalam hatinya. Tiba-tiba saja Ki Demang merasa hidupnya menjadi sangat sepi. Ia kini merasa, di mana ia sebenarnya berdiri. Di dalam keadaan yang memaksa ia dapat melihat, bagaimanakah sebenarnya pendapat orang tentang dirinya. Ki Demang itu merasa dirinya seakan-akan terlempar ke dalam sebuah ruang yang kosong, sepi. Sepi sekali. Satu-satu orang di sekitarnya pergi meninggalkannya. Istrinya, anak-anak muda kebanggaannya, Ki Jagabaya yang setia dan mungkin seisi kademangannya. Ki Demang di kepandak menarik nafas dalam-dalam. Sekilas terbayang semua persoalan yang dihadapinya. Kini, yang tetap berdiri teguh di belakangnya tanpa menilai baik dan buruk, benar atau salah, tinggallah adiknya, Kirk Satani. Ia adalah seorang adik yang baik dan siski demang di dalam hatinya. Ia tidak mempersoalkan apakah yang aku lakukan dan siapakah yang dihadapinya. Ia adalah saudara laki-laki yang dapat dibanggakan Ki Demang sekali lagi menarik nafas sayang bahwa ia terseret dalam persoalan ini. Persoalan yang tidak menguntungkannya, untunglah bahwa benturan ini belum terlanjur. Jika demikian, maka kademangan di kepanda mungkin akan diambil oleh Mataram karena kami di sini dianggap memberontak. Kini masih ada kesempatan bagi kami di sini. Kalau aku tidak mungkin lagi dapat duduk di atas jabatanku karena kekosongan di dalam diriku sendiri, maka aku dapat menuntut agar ksatani-lah yang menggantikan aku. Aku juga tidak mempunyai seorang keturunan pun. Aku harus menumpang pada keturunan Reksatani Kelak. Merekalah yang berhak atas kademangan ini di masa mendatang. Dan Ki Demang itu merasa bahwa waktu itu sudah menjadi semakin dekat. Agaknya ia tidak boleh bertahan lagi terlampau lama pada kedudukannya yang sekarang. Kalau ternyata bahwa keterangan Senapati dan anak-anak gemulung itu benar, bahwa Pamot tidak pernah berhubungan dan apalagi mengambil sindang sari, maka aku akan meninggalkan kademangan ini. Aku pasti tidak akan kembali sebelum aku menemukan sindang sari, dan sudah tentu aku harus menyerahkan semua kewajibanku kepada reksatani. Ki Demang di Kepandak hampir tidak mendengarnya ketika Ki itu menggung di Panata bertanya kepadanya apakah Ki Demang sudah berusaha sepenuhnya untuk mencari Nyai Demang. Ki Demang mengangkat kepalanya yang tertunduk. Ditatapnya tu menggung di panata itu sejenak. Kemudian jawabnya sudah aku katakan. Semua rumah di Kademangan ke Pandak sudah dimasuki, tetapi aku tidak menemukannya. Hari ini aku menemui setiap pemimpin dan tetua padukuhan, kecuali dua padukuhan di ujung timur yang belum sempat aku datangi. Mereka harus membantu mencari istriku. Aku minta mereka menolongku, tetapi aku juga mengancam mereka. Aku mempergunakan kekuasaan, kedudukan, dan sekaligus kemampuanku sebagai seorang yang pilih tanding di daerah selatan ini. Kalau aku tidak menemukannya di daerah Kademangan ini, aku akan masuk ke Kademangan. Tetangga mudah-mudahan tidak menumbuhkan salah paham, tetapi seandainya demikian, apa boleh buat? Senapati dari Mataram itu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya para pengawal yang baru datang itu akan membantu dengan senang hati. Tetapi ketenangan di daerah selatan ini harus tetap dipelihara. Semula aku tidak menghiraukan ketenangan itu sahut ki demang hatiku benar-benar gelap. Tetapi sekarang aku sudah berpendirian lain. Ki itu menggung di tak mengangguk-anggukan kepalanya. Sejenak dipandanginya wajah ki demang dikepandak. Kemudian katanya agaknya Ki Demang telah menemukan sikap yang lebih mapan. Ki Demang mengangguk-angguk ya katanya ternyata tindakan yang tergesa-gesa itu tidak akan menguntungkan. Lalu apakah yang akan kau lakukan? Aku tidak akan mencari istriku dengan care itu. Seperti sepasukan prajurit yang maju ke medan perang. Ki itu menggung di panata tidak segera menyahut, sedang Ki Demang berkata, "Selanjutnya, aku akan pergi seorang diri, sebagai seorang laki-laki yang kehilangan istrinya." Maksud Ki Demang, "Aku akan mengembara sampai aku menemukan istriku. Aku kira aku memerlukan waktu." Lalu, Kademangan di kepanda masih ada reksatani. Ia berhak atas Kademangan ini seperti aku, apabila aku berhalangan. Kami berdua adalah saudara laki-laki yang sering disebut uger-uger lawang. Ki Dipanata mengangguk-anggukan kepalanya. Ia tidak membantah niat itu. Ia sadar bahwa hati Ki Demang masih belum terang benar. Mungkin Ki Demang masih memerlukan dua tiga hari untuk dapat berpikir bening. Demikianlah maka iring-iringan itu semakin lama menjadi semakin mendekati pusat kademangan di Kepandak. Beberapa orang yang ada di sawah dan di pinggir-pinggir desa melihat pasukan yang lewat itu dengan mulut ternganga-nganga. Baru sejenak kemudian mereka berdesis di antara mereka, Hi, "Bukankah itu anak-anak Kepanda? Ya, bukankah itu anak-anak Kepandak?" Sejenak kemudian meledaklah berita tentang kedatangan anak-anak di Kepandak. Anak-anak berlari-larian mengikuti iring-iringan berkuda itu. Beberapa di antara mereka berteriak-teriak, menyebut nama kakaknya yang ada di antara pasukan yang baru datang. Tetapi seorang anak perempuan menjadi berdebar-debar. Ia menatap hampir semua wajah anak-anak muda yang lewat di depannya di jalan padukuhan, tetapi ia tidak melihat wajah kakaknya, kakak yang dikasihinya. Tanpa sesadarnya anak itu mengusap kepala golek kayu yang dibuat oleh kakaknya itu ketika ia akan berangkat meninggalkan keluarganya. Simpan golek ini baik-baik denok pesan kakaknya itu besok kalau kakak kembali, kakak membawa sehelai kain buatan para ngakik untuk golek ini. Tetapi kakang tidak ada di antara mereka desis anak perempuan itu. Ketika ia tidak dapat menahan perasaannya lagi, maka ia bertanya kepada seorang anak muda yang dikenalnya, yang berkuda di paling belakang apakah kau tidak datang bersama kakang? Anak muda yang berkuda di paling belakang itu berpaling. Dipandanginya wajah anak perempuan itu. Hampir saja ia menjawab pertanyaannya, tetapi tiba-tiba ia menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Gadis kecil itu tidak tahu apa yang terloncat di dalam angan-angan anak muda itu. Tanpa sesadarnya, ia mengikutinya di sisi kudanya sambil sekali lagi bertanya, "Apakah kau datang bersama kakang?" Anak muda itu menundukkan wajahnya, tetapi ia tidak berani mengucapkan jawabannya. Gadis kecil itu akhirnya berhenti. Dipandanginya iring-iringan yang seakan-akan semakin lama menjadi semakin panjang. Anak-anak kecil dan bahkan anak-anak tanggung mengikutinya di belakang sambung bersambung. Tetapi gadis kecil itu terhenti di tempatnya. Perlahan-lahan tangannya yang kecil membelai golek kayunya yang masih telanjang. Ia menunggu kakaknya datang membawa kain dari parangakik atau kuta inten. Tetapi kakaknya tidak terdapat di antara anak-anak muda yang datang itu. Apakah kakang tidak pulang desisnya? Sebutir air mata yang bening menitik di pipinya. Gadis itu terkejut ketika seseorang menggamitnya. Ketika ia berpaling dilihatnya seorang kakaknya yang lain berdiri di belakangnya. "Kakang, apakah Kakang Ireng tidak datang bersama kawan-kawannya?" itu ia bertanya. Kakaknya tidak menjawab. Dibimbingnya tangan adiknya sambil berkata, "Biung mencarimu. Marilah kita pulang." Tetapi bagaimana dengan Kakang Ireng? Biarlah ayah nanti bertanya kepada prajurit itu. "Yang manakah prajurit itu?" yang berkuda paling depan di samping Ki Demang. Apakah prajurit sering membunuh orang? Tidak. Tidak. Prajurit tidak membunuh orang. Prajurit harus melindungi kita semua dari bahaya. Gadis kecil itu mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia masih bertanya Kakang akan membawa kain dari Parangakik atau dari Kuta Inten. Tetapi Kakang belum pulang. Besok aku cari kain dari Parangakik atau dari Kuta Inten. Tetapi anak perempuan itu menggeleng tidak kakang. Nanti kau juga tidak kembali seperti kakang ireng. Aku tidak mempunyai lagi kawan bermain. Tidak ada lagi yang membuat golek kayu dan bandulan. Kakaknya mengangguk-anggukan kepalanya marilah. Biung sudah menunggu. Bukankah kau belum makan? Aku tidak makan kakang. Kenapa? Kau akan lapar. Biarlah disediakan untuk kakang ireng, kalau tiba-tiba saja ia pulang malam nanti. Sudah. Kakang Ireng sudah mendapat bagiannya sendiri. Biung sudah menyediakan buatnya. Gadis kecil itu tidak menjawab. Ditatapnya matuk kakaknya yang tiba-tiba saja menjadi buram. Tetapi kakaknya itu kemudian membimbingnya di sepanjang jalan padukuhan, pulang kepada ibunya. Dalam pada itu, Iring-iringan anak-anak muda ke pandak itu sudah memasuki induk padukuhan dari kademangan ke pandak. Sejenak kemudian mereka pun telah menyelusuri jalan yang membelah padukuhan itu langsung menuju ke kademangan. Berita kedatangan anak-anak muda itu telah tersebar di seluruh kademangan, secepat kalimat yang berloncatan dari mulut ke mulut. Orang-orang yang berada di sawah segera pulang menyimpan alat-alatnya. Setelah membersihkan kakinya yang kotor oleh lumpur, mereka yang merasa mempunyai salah seorang anggota keluarganya ikut di dalam pasukan pengawal khusus yang dikirim ke Mataram itu pun segera pergi ke Kademangan. Bahkan, mereka yang tidak mempunyai seorang keluarga pun ingin juga melihat siapakah yang telah berhasil pulang kembali ke kampung halaman. Anak-anak muda pun berlari-larian ke halaman Kademangan. Mereka ingin menyambut kawan-kawan mereka yang baru pulang dari arena perjuangan meskipun kali ini mereka belum berhasil. Lamat yang duduk di belakang rumah Manguri pun telah mendengar pula berita itu. Anak muda yang berlari-larian di jalan sebelah dinding berkata mereka telah kembali. Kapan bertanya yang lain dari halaman rumah sebelah? Baru saja. Lamat menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak tahu Siapa saja yang ikut di dalam barisan, dan siapa saja yang telah gugur di dalam perjuangan. Sejenak terbayang olehnya wajah pamot yang suram. Kemudian terbayang wajah sindang sari dan ki demang di kepandak. Lamat menarik nafas dalam-dalam. Katanya di dalam hatinya persoalan di dalam kepalaku benar-benar persoalan yang sangat pelik. Kenapa tidak terbayang betapa dahsyatnya perjuangan untuk mengatasi segala macam kesulitan yang timbul karena pengkhianatan itu? Perjuangan melawan orang-orang asing yang ganas dan perjuangan menghadapi diri sendiri, menghadapi pengkhianat-pengkhianat lamat menarik nafas dalam-dalam aku belum pernah melihat perjuangan sedahsyat itu. Aku baru melihat perjuangan untuk merebut seorang perempuan di halaman kademangan. Aku baru melihat perjuangan untuk merebut kedudukan seorang demang di kepandak. Lamat menundukkan kepalanya. Tiba-tiba saja ia terkejut ketika dari kejauhan ia mendengar Manguri berteriak Lamat kemari kau. Dengan malasnya Lamat berdiri dan berjalan ke Gandok. Tetapi ia tidak menemui Manguri di situ. Agaknya ia telah pergi ke peringgitan. Dari peringgitan ia berteriak aku di sini. Apakah kau sedang tidur atau sudah mati sama sekali? Lamat pun pergi ke peringgitan pula. Dengan wajah yang tegang, Manguri berkata, "Aku harus menunggumu sampai tua. Apakah kau tidak mendengar?" Lamat tidak menjawab. Duduklah, lamat pun kemudian duduk di atas tikar pandan. Sekali ditatapnya wajah Manguri yang tegang, namun kemudian ia pun menundukkan wajahnya. Di manakah selama ini bertanya Manguri? Aku berada di belakang, di sisi dapur. Manguri memandanginya dengan tajam, seolah-olah ia tidak sabar lagi menunggu Lamat datang kepadanya. Apakah kau sudah mendengar berita tentang anak yang pergi ke Mataram itu? Lamat menganggukan kepalanya ya, aku sudah mendengar. Dari mana kau mendengarnya? Anak-anak yang lewat di jalan sebelah saling berbicara tentang anak-anak yang telah kembali, itu kau bertanya kepada mereka, "Lamat menggelengkan kepalanya?" Tidak, aku tidak bertanya kepada mereka, "Kenapa?" Lamat tidak segera menjawab, "Kenapa?" Manguri berteriak, "Mereka bersikap kurang baik kepada kita. Aku segan untuk berbicara dengan anak-anak itu." Manguri menggeram. Namun, kemudian ia berkata, "Aku juga sudah mendengar anak-anak itu sudah kembali, termasuk pamot." Lamat mengangkat wajahnya jadi pamot juga sudah kembali, ternyata ia tidak mati di perjalanannya. Ia sempat kembali dan melihat Sindang Sari hilang. Lamat kini menjadi tegang pula tanpa diketahuinya sendiri apakah sebabnya, ia tidak takut kepada pamot. Ia tidak membenci Pamot dan ia tidak begitu berkepentingan. Seandainya Pamot marah karena Sindang Sari hilang, maka persoalannya akan berkisar pada Ki Demang di Kepandak. Bahkan mungkin mereka akan saling tuduh menuduh sehingga keduanya akan berbenturan. Sudah tentu Pamot tidak akan berarti apa-apa bagi Ki Demang di Kepandak. Aku pasti tidak akan tersentuh oleh persoalan ini, apalagi Pamot Sedangki demang di kepandak pun tidak tahu Bahwa aku telah terlibat di dalam persoalan hilangnya sindang sari ini berkata lamat di dalam hatinya Namun ia tidak dapat lari dari perasaan sendiri Ia merasa berdebar-debar dan dikejar-kejar oleh kecemasan yang tidak dimengertinya sendiri Lamat berkata Manguri kemudian apa katamu tentang pamot yang telah kembali itu? Seperti yang mendesak di hatinya maka seakan-akan tidak berpikir lagi lamat menyahut mungkin akan terjadi sesuatu karena kedatangannya apa apakah anak itu akan menuduh kita mungkin tetapi bukankah mereka tidak dapat membuktikan bagaimana menurut pertimbanganmu tiba-tiba Manguri membentak akulah yang bertanya kepadamu ya ya mungkin karena perasaan cintanya pamut akan ikut serta merasa kehilangan Memang mungkin ia akan ikut mencari perempuan itu. Tetapi bukankah ia dapat melibatkan kita seperti Ki Demang juga tidak berhasil menyeret kita di dalam persoalan ini? jawablah dengan tegas. Dengan pasti. Kau sendiri tidak yakin akan jawabanmu. Nada kata-katamu sangat meragukan. Maksudku, Pamot tidak akan dapat membuktikan bahwa kita terlibat di dalam persoalan ini? Ya, begitulah. Kita tidak usah cemas, siapapun yang akan ikut serta mencari sindang sari. Manguri mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian aku mengharap suruhan ayah akan datang malam ini. Aku harus segera tahu di mana perempuan itu disembunyikan. Ya, aku kira malam ini suruhan itu pasti akan datang. Waktunya sudah cukup lama. Tetapi sebaiknya ia tidak datang terlampau malam supaya tidak menumbuhkan kecurigaan. Manguri mengangguk-anggukan kepalanya, sambil mengangguk-anggukan kepalanya, ia pun kemudian berjalan hilir mudik dengan gelisahnya. "Ya, suruhan ayah tidak boleh datang pada waktu yang dapat menumbuhkan kecurigaan." Lama tidak menyaut dibiarkan saja Manguri berjalan hilir mudik sambil sekali-sekali mengusap keringat dinginnya. Dalam pada itu, maka senja pun perlahan-lahan turun menyelimuti kademangan di Kepandak. Di halaman rumah Ki Demang, sepasukan anak-anak muda Kepandak berbaris rampak di atas punggung kuda. Di paling depan adalah Ki Tumenggung menggung di tadi diapit oleh kedua pengawalnya. Di hadapan mereka adalah Ki Demang di Kepandak yang kebetulan memang duduk pula di atas punggung kuda. Di sampingnya para bebahu Kademangan dan Ki Reksatani yang duduk di atas kudanya pula. Di belakang mereka adalah para bebahu yang lain, para pengawal Kademangan dan rakyat Kepandak yang tidak sabar menyambut anak-anak mereka yang baru saja kembali. Di hadapan Ki Demang di Kepandak itu menggung di panata menceriterakan segala sesuatu mengenai anak-anak muda dari Kepandak. Ia sengaja berkata lantang agar rakyat di Kepandak dapat mendengar langsung dari mulutnya apa yang sebenarnya telah terjadi di perjalanan. Dengan demikian maka mereka akan dapat menggambarkan betapa berat perjuangan anak-anak Kepandak itu selama mereka menunaikan tugas negara. Tugas yang merupakan tanggung jawab bagi setiap orang yang lahir di bumi Mataram, yang minum sumber air tanah Mataram, dan yang makan hasil bumi tanah Mataram. Kami sama sekali tidak dapat menghindarkan diri dari kemungkinan yang pahit berkata Kitu Menggung di Panata Jerbasuki Mawabea. Karena itulah maka ada di antara anak-anak kami yang kini tidak dapat pulang bersama-sama dengan kami. Wajah-wajah pun segera menjadi tegang apalagi mereka yang tidak dapat melihat anak-anak mereka, suami-suami mereka yang belum lama mengikat perkawinan, adik-adik mereka dan kekasih-kekasih mereka. Sejenaki dipanata terdiam. Ia pun melihat di antara wajah-wajah orang Kepandak adalah wajah-wajah yang kecemasan dan mereka pun harus menerima suatu kenyataan bahwa ada di antara anak-anak kepandak yang memang tidak kembali dan tidak akan pernah kembali Akhirnya Kitu menggung di panata berkata Aku kira, aku memang lebih baik berterus terang Aku tidak ingin menyangkutkan harapan pada hati yang gelisah Apalagi harapan yang tidak akan pernah datang Kitu menggung berhenti sejenak Lalu memang ada di antara anak-anak kami yang gugur di peperangan atau karena sebab-sebab lain tetapi semuanya itu merupakan korban bagi perjuangan yang agaknya masih panjang. Wajah-wajah orang kepandak pun menjadi semakin tegang. Bahkan mereka yang telah melihat keluarga mereka di antara anak-anak muda yang datang, menjadi berdebar-debar pula. Kitu menggung di panata pun kemudian menyebutkan nama-nama dari mereka yang tidak dapat kembali. Di antara yang berangkat, Seperempat yang tidak dapat melihat kampung halamannya kembali Halaman kademangan itu menjadi hening sejenak Tidak seorang pun yang mengucapkan kata-kata ketika Kitu menggung di menyebutkan nama-nama itu Namun sejenak kemudian meledaklah tangis di antara mereka Ibu-ibu, istri-istri yang masih muda saudara kandung dan kekasih-kekasih yang menjadi pasti bahwa yang mereka tunggu tidak akan pulang tidak dapat menahan air mati mereka. Mereka telah kehilangan yang mereka kasihi. Anak yang dipelihara sejak bayi, hilang ketika ia meningkat dewasa. Anak-anak yang masih sangat muda harus sudah meninggalkan hijaunya dedaunan dan beningnya air sumur di kepandak. Mereka telah mati desis seorang perempuan tua dan tiba-tiba seorang perempuan muda meloncat maju sambil menyingsingkan kainnya. Dengan air mata yang membanjir ia berlari mendekat itu menggung di panata. Sambil menunjuk dengan jarinya ia berteriak kau, kau adalah pembunuh. Kau jerumuskan suamiku itu ke dalam neraka yang paling jahat. Sekarang ia mati, sedang aku lagi mengandung. Siapakah yang akan dapat menunjukkan kepada anak ini, betapa wajah ayahnya yang sejuk. Suamiku kau bunuh sebelum ia memeluk bayinya. Ki itu menggung di panata mengerutkan keningnya. Sekarang kau tanpa perasaan apapun menyebut nama-nama orang yang telah kau jerumuskan ke dalam kematian itu. Kenapa bukankah sendiri yang mati? Kenapa? Ki itu menggung di panata masih tetap berdiam diri, sementara suasana menjadi semakin tegang. Kirksatani yang memang sedang berhati gelap, meloncat turun dari kudanya sambil berkata hi, perempuan bodoh. Bukankah sendiri yang kehilangan? Kau harus rela suamimu mati. Bukan kitu menggung di panatalah yang membunuhnya. Tetapi peperangan. Peperangan itu sendirilah yang telah membunuh, bukan saja suamimu, tetapi berpuluh-puluh orang yang lain, bahkan beratus-ratus tetapi prajurit itulah yang telah menjerumuskan suamiku ke dalam peperangan. Iyalah yang pantas mati. Ia seorang prajurit. Bukan suamiku, bukan suamiku. Perempuan itu berteriak-teriak sambil menunjuk wajah itu Menggung di Panata. Pergi, pergi kau teriak kirek satani sambil melangkah mendekatinya. Wajahnya menjadi merah padam dan giginya gemeretak. Tetapi langkahnya tertegun ketika ia mendengar Kitu Menggung di Panata berkata biarlah. Biarlah ia mencurahkan isi hatinya. Kita dapat membayangkannya, betapa sakitnya seseorang yang kehilangan. satani mengerutkan keningnya. Tanpa sesadarnya ia berpaling memandang wajah Ki Demang. Tetapi wajah itu tertunduk dalam-dalam. Sedang Kitu Menggung masih melanjutkannya dan perempuan ini telah kehilangan suaminya tanpa harapan untuk dapat menemukan kembali. Suasana di halaman itu menjadi hening. Ki Jagabaya pun telah turun dari kudanya. Perlahan-lahan ia melangkah maju mendekati perempuan yang sedang menangis itu. Perempuan itu adalah kemanakannya. "Sudahlah," berkata Ki Jagabaya, "jangan menangis lagi. Kita tidak dapat menuntut atas kematian seseorang karena hidup dan mati itu bukan terletak di tangan kita." dimanapun kita dapat dijemput oleh maut. Di rumah, di sawah, di sungai dan bahkan selagi kita tidur sekalipun. Apalagi suamimu sedang berada di peperangan. Kenapa suamiku dibawa ke peperangan paman bertanya perempuan itu? Bukan suamimu sendiri yang dibawa ke peperangan. Seperti kau mempertahankan milikmu sendiri, maka suamimu telah mempertahankan miliknya pula. Milik kita semua. Dan karena itu, maka anak-anak muda kita sudah berangkat. Tetapi hidup dan mati bukanlah kita yang menentukan. Perempuan itu masih menangis. Tetapi Ki Jagabaya kemudian membimbingnya menepi. Diserahkannya perempuan itu kepada seorang perempuan tua tetangganya. Apakah mertuanya tidak datang? Ia bertanya kepada perempuan tua itu. Perempuan tua itu menggeleng. Kenapa? Ia takut mengalami kejutan seperti ini. Ia sedang mencoba mengatur perasaannya, karena ia mendengar dari anak-anak yang melihat iring-iringan ini, bahwa anaknya tidak ada di antara mereka. Ki Jagabaya menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun kembali ke samping kudanya. Tetapi ia tidak meloncat naik, sementara Ki Reksatani pun masih juga berdiri di samping kudanya pula. Kita tidak dapat mengingkari perasaan itu berkata kitu menggung di panata bukankah di dalam hati kita masing-masing juga melonjak perasaan yang serupa, meskipun dalam ukuran yang berbeda. Kita masih sempat mempertimbangkannya dengan nalar, tetapi agaknya perempuan itu tidak. Suasana di halaman kademangan itu menjadi hening. Sekali-sekali mereka masih mendengar isak yang semakin menjauh perempuan yang kehilangan suaminya itu telah dibimbing oleh tetangganya meninggalkan halaman kademangan Sudahlah perempuan tua itu mencoba meredakan tangisnya berdoalah kepada Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang agar bayimu yang hampir lahir itu mendapat perlindungannya Tetapi ia tidak akan pernah melihat ayahnya kita memang tidak dapat ingkar dari keharusan yang telah tergores di sepanjang perjalanan hidup kita masing-masing. Percayalah kepada kebesaran Tuhan. Pasti bukan maksudnya untuk sekedar menyiksa perasaan kita tanpa arti. Memang mungkin sekali akal dan nalar kita yang picik tidak akan pernah dapat mengerti isyarat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Perempuan itu tidak menyaut tetapi ia masih menangis dan suara isaknya telah menyelusuri jalan-jalan di padukuhan kepandak. Di halaman kademangan Kitu Menggung di masih memberikan beberapa petunjuk dan penjelasan. Dengan hati yang tersayat ia menyaksikan wajah-wajah yang pucat dan matu yang masah. Akhirnya Kitu Menggung di itu berkata kepada Ki Demang di Kepandak Ki Demang. Aku menyesal sekali bahwa aku tidak dapat menyerahkan kembali anak-anak muda. Kepada sejumlah yang pernah kalian serahkan kepada Mataram, tetapi seluruh Mataram tidak akan pernah melupakan perjuangan mereka. Mungkin para pemimpin di kemudian hari sama sekali tidak mengenal dan tidak pernah mendengar nama-nama anak-anak muda yang telah gugur, tetapi jasa yang pernah diberikan tidak akan dapat terhapus, walaupun tidak seorang pun yang akan menyebutnya lagi. Darah yang pernah menitik di bumi tanah air akan tetap seperti yang pernah terjadi, diakui atau tidak diakui orang-orang yang akan datang kelak. Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya. Cahaya senja yang merah mulai membayang di langit, sehingga wajah-wajah mereka yang berada di halaman Kademangan itu pun menjadi kemerah-merahan pula. Namun dalam pada itu, hati Ki Demang sendiri justru perlahan mulai mengendap seolah-olah ia mendapatkan beberapa orang kawan sepenanggungan. Beberapa orang yang telah kehilangan seperti dirinya sendiri. Bahkan mereka dapat menyebut diri mereka, keluarga seorang pahlawan. Ki Demang di Kepandak menundukkan kepalanya. Kini baru terasa bahwa ia telah terdorong oleh perasaannya tanpa pertimbangan nalar yang bening. Untunglah bahwa Ki Tumenggung di panata seorang perwira yang bertanggung jawab. Kalau tidak, seandainya saja ia menyerahkan pamot kepadanya selagi hatinya gelap, ia tidak dapat membayangkan apa yang telah dilakukannya. Ia pasti berusaha untuk memeras anak itu agar ia mengakui bahwa ia telah mengambil sindang sari. Benar atau tidak benar? Kalau ia sudah mengucapkan pengakuan, meskipun terpaksa, maka pengakuan itu akan menjadi alasan untuk berbuat apa saja atasnya lebih jauh lagi. Nah berkata Kitu menggung di panata kemudian terimalah anak-anak kalian kembali. Aku masih akan sering datang ke kademangan ini karena tugasku belum selesai. Anak-anak yang tidak dapat kembali kepada keluarganya, akan sekedar mendapat pernyataan terima kasih dari Sinuhun Sultan Agung mereka akan mendapat sebidang tanah yang akan diserahkan kepada keluarganya. Tanah yang akan dibeli oleh Sinuhun Sultan Agung di daerah mereka masing-masing. Ki Demang mengangkat wajahnya. Dengan kata-kata yang dalam ia menerima anak-anak muda di Kepandak kembali ke rumah masing-masing, meskipun tidak sebanyak pada saat mereka berangkat. Setelah penyerahan itu selesai, maka anak-anak muda yang baru saja kembali itu pun kemudian diperkenankan pulang. Mereka mendapat hadiah masing-masing seekor kuda, kuda yang cukup baik bagi anak-anak di kepandak. Namun dalam pada itu, Pamot masih termangu-mangu di luar gol halaman. Betapa ia ingin segera pulang, tetapi rasa-rasanya sesuatu telah membebani hatinya. Marilah pamut ajak ayahnya yang menjemputnya di halaman itu pula. Silahkan ayah pulang dahulu. Aku akan segera menyusul. Seisi rumah menunggumu pamot. Ya, ya ayah. Aku tahu. Aku akan segera pulang. Tetapi aku akan menunggu dahulu. Aku persilahkan ayah mendahului. Ayahnya menjadi berdebar-debar. Teringat olehnya beberapa saat yang lampau, Beberapa orang telah mencari anaknya yang saat itu belum datang. Apakah ada sesuatu yang penting ia bertanya? Silahkan, Ayah mendahului, berkata pamot, kemudian aku akan segera menyusul. Ayahnya tidak dapat memaksanya. Karena itu, maka ditinggalkannya pamot di depan regol dengan hatinya yang berat. Bahkan langkahnya pun kadang-kadang tertegun ketika ia berpaling. Dilihatnya Punta telah berada di samping anaknya. Kau tidak pulang bertanya Punta. Hatiku serasa dibebani oleh sesuatu. Aku akan menghadapi demang di kepandak. Barangkali hal itu akan menjadi lebih baik bagiku daripada aku harus menunggu ia mengambilku di rumah. Apalagi dengan paksa. Punta menarik nafas dalam-dalam. Ia masih melihat Kitu menggung di panata di jamu di pendapa. Apakah kau akan menghadap sekarang bertanya punta? Pamot mengangguk. Marilah. Aku antar kau menghadap Ki Demang, mumpung Kitu Menggung masih ada. Apakah kau tidak segera pulang? Aku menunggumu sebentar. Aku akan mempersilahkan ayah mendahului. Ayahku juga sudah dahulu pulang. Punta yang mempersilahkan ayahnya mendahului, kemudian mengantarkan pamot masuk kembali ke halaman kademangan kepandak. Meskipun mereka agak ragu-ragu, namun mereka pun kemudian meloncat turun dari punggung kuda mereka, dan mengikat kuda itu di halaman. Di pendapa kademangan, Ki Demang di kepandak yang sedang menjamu itu menggung di panata bersama para bebahu kademangan menjadi heran melihat pamot dan punta yang tidak segera pulang dan justru kembali ke pendapa. Berbeda dengan nafsu Ki Demang yang meluap-luap untuk menangkap pamot ketika ia baru datang, Kini ia justru menjadi berdebar-debar melihat pamot kembali. Meskipun ia belum melakukan tuduhan apapun yang ditekankannya kepada anak muda itu, tetapi rasa-rasanya pamot akan mengajukan keberatannya atas tuduhan itu. Karena itu, maka justru Ki Demang seakan akan telah terbungkam karenanya. Hanya perasaannya sajalah yang bergolak di dalam dadanya. Yang mula-mula bertanya kepada Pamot justru adalah Kitu menggung di panata, "Kenapa kau kembali lagi Pamot?" Pamot masih berdiri di bawah tangga pendapa bersama Punta, sejenak ia termangu-mangu. Namun kemudian ia menjawab tuan, "Aku menjadi bimbang untuk meninggalkan Kademangan. Terasa sesuatu telah memberati langkahku. Aku ingin pulang dengan tenang dan dapat beristirahat dengan tenang pula. Kenapa kau menjadi gelisah?" Kau sudah dapat pulang sekarang. Pulanglah, tidak ada persoalan lagi yang perlu kau gelisahkan. Tetapi rasa-rasanya, aku tidak akan dapat tidur setiap saat. Aku dapat diambil dari rumahku. Karena itu, aku ingin semuanya menjadi jernih dahulu. Dengan demikian, aku akan dapat pulang dengan tenang. Punta akan menjadi saksi dari semua persoalanku kau memang bodoh kirek satani lah yang menyahut kau sudah mendapat kesempatan pulang. Sekarang kau menantang kakang demang. Apakah kau sangka bahwa setelah kau pulang dari perjuanganmu itu kau menjadi kebal? Bukan begitu kirek satani jawab pamut aku hanya ingin bahwa aku dapat pulang dan beristirahat dengan tenang. Aku ingin meyakinkan diriku sendiri bahwa aku tidak akan terganggu lagi karenanya. Itu tidak mungkin. Selama persoalan Embok Ayu Demang di Kepandak belum selesai, kemungkinan yang demikian masih ada sahut kirek satani pula kami masih tetap mencurigai kau, sebelum kau benar-benar dapat membuktikan bahwa kau tidak bersalah. Nah, yang aku inginkan, biarlah hal-hal yang demikian itu menjadi jernih sama sekali. Kalau begitu kau ingin aku tangkap Hibentaki satani atau kau ingin memanfaatkan kehadiran Kitu Menggung di Panata, agar kau mendapat perlindungannya? Kireksatani agaknya menjadi salah paham berkata punta lambat bukan maksudnya menantang persoalan. Tetapi justru karena ia merasa terganggu oleh persoalan itu, ia ingin mencoba untuk mendapat penyelesaian sehingga ia benar-benar dapat pulang dengan hati tenteram. Persetan kau bentak ki reksatani kau tidak tahu apapun tentang persoalan ini. Ki itu menggung di panata mengerutkan keningnya. Ia sama sekali tidak senang melihat sikap ki reksatani sejak ia bertemu di jalan. Tetapi karena ki reksatani adalah adik ki demang di kepandak, maka senapati mataram itu masih mencoba menahan hatinya. Ki Demang yang selama itu hanya berdiam diri saja, Kemudian mengangkat wajahnya sambil menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Sudahlah Raksatani, biarlah aku menyelesaikannya." Sekarang bertanya adiknya, "Ya, sekarang." Ki satani menjadi heran. Bahkan orang-orang lain yang ada di pendapa itu pun menjadi heran pula. Pamot berkata, "Ki Demang kemarilah dan duduklah bersama kami sebentar. Aku tahu Seluruh keluargamu menunggu kedatanganmu. Pamot ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia pun naik ke pendapa diikuti oleh punta. Sejenak kemudian kedua anak-anak muda itu telah duduk sambil menundukkan kepalanya. Pamot berkata Ki Demang dengan nada suara yang di dalam. Sama sekali tidak lagi terbayang di dalam getaran suaranya. Nafsu yang menyala di dadanya untuk memaksa anak itu mengatakan sesuatu tentang Sindang Sari sebelum kau datang. Aku memang menyimpan kecurigaan atasmu, apalagi setelah aku mendengar bahwa kau telah berada beberapa hari di Mataram, dan kini aku ingin bertanya kepadamu, apakah kau telah mengambil Sindang Sari dari kademangan ini?